Tapi sempat ada kepikiran untuk nge-recycle lagu-lagunya Glenn gak sih? Lagunya kagak. Glenn. Kemungkinan sih aku pingin banget. Karena lagunya enak-enak semua, aku kayak pingin cover-coverin dulu. Aku tahu Kak Glenn itu dari Papa. Dan aku tahu lagu Sebentar Tujuh itu dari Papa, itu lagu kesukaan Papa. Kebetulan lagu kesukaan aku juga. Jadi aku pingin sekali berterima kasih walaupun aku belum sempat ketemu. Tapi aku sudah menemukan banyak karya dari dia yang benar-benar indah banget. Karyanya udah muncul duluan sebelum aku lahir, tapi aku tahu dan emang sebagus itu sampai sekarang gak pernah mati karyanya. Jadi aku mau berterima kasih karena salah satu lagunya itu juga yang udah aku bawakan di panggung Indonesian Idol kan. Jadi berkat lagu itu juga aku bisa dikenal banyak. Tiara sendiri pengen gak sih acting? Acting? Boleh lah. Sudah ada tawaran? No. Ya, ya udah yuk tawarin. Tapi pengen ya berarti ya, pengen ke film. Ya, cuman sekarang kan aku lagi ke nyanyi nih, aku mau fokusin nyanyinya dulu. Tapi sempat ada kepikiran untuk nge-recycle lagu-lagunya Glenn gak sih? Lagunya Kak Glenn? Glenn. Kemungkinan sih aku pingin banget. Karena lagunya enak-enak semua, aku kayak pingin cover-coverin dulu. Habis itu entah ke depannya kayak gitu. Tiara, situasi lagi ini mungkin ada job-job yang akhirnya tertunda gitu banyak? Banyak banget Kak, apalagi waktu aku masih di Jember itu kan. Aku masih sebulan langsung vakum di Jember. Ya banyak yang ke pending, cuman karena aku udah pindah ke sini, jadi semoga semuanya terselesaikan. Tapi ini harusnya kamu sedang merayakan kesuksesan kamu kemarin, tapi ternyata nih situasinya sedang begini. Iya, gitu. Sedih itu banget. Sedih, cuman ya gimana lagi, ini kan demi kita juga. Kalau kita stay at home, kan pasti mata rantai cepat terputus gitu kan. Jadi cepat sembuh juga Indonesia. Kamu sendiri antisipasinya gimana ketika keluar rumah, atau lebih hati-hatinya seperti apa? Iya, kayak aku sudah bawain apa strong acid kayak gitu, terus hand sanitizer, pakai masker. Cuma karena diginiin, jadi masker aku udah di tas kok, beneran strike.